Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Kelompok yang dijamin keselamatannya di akhirat kelak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang oleh Rasulullah disebutkan dalam hadisnya ma ana alaihi wa ashabi, adalah kelompok di mana Rasulullah ada padanya dan para sahabatnya. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan wahiya as-sawadul a'zam, kelompok tersebut adalah kelompok yang paling besar. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan wahiya al-jama'ah, kelompok yang selamat tersebut adalah kelompok mayoritas. Al-jama'ah artinya kelompok terbesar. Inilah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan kebanyakan umatku di atas kesesatan. Jadi mayoritas atau kebanyakan umat Rasulullah ini akan senantiasa di atas kebenaran, di atas jalan yang hak. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan yadullahi ma'al jama'ah, pertolongan Allah, pembelaan dari Allah senantiasa akan diberikan terhadap kelompok mayoritas umat Islam ini, dan kebenaran akan senantiasa berada pada mereka, dan berbagai hadis lainnya. Ada banyak hadis-hadis serupa menjelaskan tentang siapa al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yang diantaranya oleh Rasulullah disebutkan adalah kelompok mayoritas dari umat ini. Nah, kelompok mayoritas daripada umat Rasulullah ini tidak lain adalah para pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, pengikut dua imam agung ini. Mereka adalah dikenal dengan kaum Ash'ariyah Maturidiyah, Ash'ariyah dan Maturidiyah. Ash'ariyah itu dinisbatkan kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Maturidiyah dinisbatkan atau disandarkan kepada Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Di dalam akidah, kelompok yang selamat itu adalah pengikut dua imam yang agung ini. Karena itu, tidak ada siapapun para ulama
dari zaman ke zaman, dari setelah datangnya dua imam yang agung ini, kecuali mereka semua para ulama tersebut adalah pengikut keduanya. Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Abdul Malik Al-Juwayni atau Imam Al-Haramain, Al-Imam Al-Baihaqi. Lalu ke bawahnya setelah Imam Al-Ghazali, Al-Imam An-Nawawi Al-Iraqi, Ibn Hajar Al-Asqalani, dan para ulamanya, para ulama lainnya dari para ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih. Mereka semua adalah para pengikut Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan pengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi di dalam fikih, di dalam akidah. Di dalam apa? Di dalam akidah. Adapun dalam fikih, mereka semua adalah pengikut daripada imam mazhab yang empat, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Abu Hanifah, dan Al-Imam Malik ibn Anas. Itu semua adalah Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, kelompok yang kemudian disebut dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, jadi dalam akidah, dalam tauhid, dalam keyakinan, pengikut dua imam yang agung yaitu Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Adapun dalam fikih, pengikut daripada salah satu imam mazhab, imam mujtahid yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, inilah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena itu Al-Imam Al-Hafiz Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Ithaf As-Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya Ulumiddin, beliau mengatakan, "Idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu bihim al-asha'iratu wal maturidiyyah." Apabila disebut nama Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, kita di Indonesia adalah mayoritas kita Asy'ariyah Maturidiyah dalam akidah, dalam fikih. Mayoritas kita adalah mazhab Syafi'i. Itulah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di beberapa negara lainnya sama seperti itu. Di dalam akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Di dalam fikih ada kalanya Syafi'i, ada kalanya Maliki, ada kalanya Hanafi. Nah, jadi pegang teguh akidah ini. Mengapa Ahlus Sunnah ini atau kelompok yang dijamin keselamatannya ini dikenal dengan Asy'ariyah Maturidiyah atau disandarkan kepada dua imam yang agung ini, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi? Oleh karena keduanya adalah ulama agung yang karena pembelaannya, yang karena dedikasinya terhadap akidah Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga oleh keduanya dibukukanlah akidah Rasulullah, ditulis secara sistematis. Apa itu sistematis?
ditambah dengan bantahan-bantahan terhadap kelompok-kelompok di luar akidah Rasulullah. Jasa kedua Imam Agung inilah yang karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dinisbatkan keduanya. Gitu. Sama dengan mazhab Syafi'i. Di dalam fikih kita mengikuti mazhab Syafi'i. Mengapa dikata mazhab Syafi'i dinisbatkan kepada beliau, kepada Imam Syafi'i? Oleh karena apa yang tertuang di dalam akidah, di dalam fikih mazhab Syafi'i adalah rumusan yang telah dibukukan oleh Al-Imam Syafi'i, sehingga dinisbatkan atau disandarkan mazhab ini kepada nama beliau, mazhab Syafi'i. Nah, gitu. Juga mazhab-mazhab lainnya. Imam Abu Hanifah berijtihad terkait masalah-masalah dalam keagamaan ini yang tidak ada penyebutan hukumnya secara jelas dalam Al-Quran ataupun dalam hadis oleh beliau. Kemudian diintisarikan dengan jalan ijtihad terkait hukum-hukum tersebut daripada Al-Quran, daripada hadis. Lalu hasil ijtihadnya ini disebutlah dengan mazhab Hanafi. Nah, begitu. Mengapa disandarkan kepada beliau? Ya, karena hasil usaha beliau. Nah, begitu pula dalam akidah. Dinisbatkan kepada dua imam agung ini, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, karena keduanya memiliki jasa besar dalam membela akidah Rasulullah, membukukan akidah Rasulullah, memformulasikannya, nah kita apa itu, merumuskannya, ditambah dengan dalil-dalil, baik dalil-dalil aqliyah dijelaskan, naqliyah dijelaskan, dan ditambah dengan dalil-dalil aqliyah. Dalil-dalil aqliyah itu argumen logis, nah gitu, dalil-dalil akal dalam membantah kelompok-kelompok di luar akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pegang teguh ini akidah Ahlus Sunnah ini, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, akidah mayoritas umat Islam, akidah yang dijamin keselamatan pemeluknya di akhirat kelak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis. Ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahummarzuqnal ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amali.